Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hello Sismates, welcome back to Sisma TV. Hari ini Sisma TV kembali hadir menyapa para pemirsa untuk menyajikan tayangan spesial. TKI Salam Sabilillah Malang telah hadir untuk memberikan kegiatan berbagi di sebuah panti asuhan di Kota Malang. Kegiatan ini sungguh sangat menyejukkan dan menyentuh hati karena para siswa-siswi dari TKI Salam Sabilillah Malang akan berbagi rezeki untuk para saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan. Seperti apa keceriaan mereka dan bagaimana haru dari kegiatan berbagi dari TKI Salam Sabilillah Malang di panti di Kota Malang ini? Marilah sama-sama kita saksikan liputan. Diangkat, kepala ditundukkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari di bulan Ramadan ini kita dapat berkumpul bersama di majelis yang penuh dengan berkah. Semoga kunjungan kita hari ini menjadi catatan amal kita semuanya ya. Amalnya anak-anak diterima oleh Allah, anak-anak jadi anak yang soleh dan solihah semuanya, bertambah pinternya, berguna bagi agama, bangsa dan negara juga masyarakat sekitarnya. Kami dari TK Sabilillah mewakili dari Ibu Kepala TK Sabilillah juga MOS menyampaikan salam silaturahmi. Baru kali ini kami berkunjung ke sini. Untuk kegiatan seperti ini selalu dilakukan oleh TK Sabilillah setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan agenda rutin di bulan Ramadan untuk mengajak anak-anak berbagi bersama sesama temannya, merupakan pengamalan dari karakter cinta sesama. Di sini anak-anak menggalang dana di bulan Ramadan, selama satu bulan Ramadan untuk diserahkan ke panti. Adapun kegiatan ini juga ditunjang oleh MOS, yaitu Majelis Orang Tua Siswa, yang juga mendukung akan kegiatan sosial ini. Untuk selanjutnya, semoga silaturahmi ini terus tetap mengalir untuk tahun berikutnya. Nanti kami mohon doanya, semoga TKI Sabilillah bertambah, berkembang, anak-anak dijadikan anak yang soleh dan solihah semuanya. Semoga bingkisan yang kami berikan yang cuma ini, semoga berkah dan berguna untuk panti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati dari Kepala Sekolah TKB Sabilillah. Perwakilan, ya perwakilan. Yang saya hormati ibu guru dari TK Sabilillah dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih banyak atas kunjungannya kepada ke kediaman rumah kami, Ibu. Kami menyebutnya rumah kami di Yayasan Peduli Kasih KDJH. Mungkin sedikit rasa penasaran mungkin di benak jenengan-jenengan apa sih KDJH itu? Jadi KDJH itu ada singkatannya, singkatan dari Kisah Nyata dan Jeritan Hati. KDJH, Kisah Nyata dan Jeritan Hati. Alhamdulillah Ibu, anak asuh saya sekarang totalnya ada 60. Mulai dari yang usia baby 10 hari sampai yang paling besar itu SD kelas 6. Dan mayoritasnya kebanyakan itu adalah bayi sama balita. Monggo kapan-kapan nanti bisa pinarak ke atas, mungkin bergantian enggak apa-apa, boleh megang adiknya, boleh, tapi mungkin yang usia 6 bulan ke bawah untuk tidak bisa digendong dulu, untuk yang lainnya boleh. Thank you.
kegiatan hari ini. Aku hari ini berkunjung ke panti asuhan. Tadi aku berdoa dulu, habis itu keliling lihat anak kecil, habis itu bagi habis itu berdoa. Sekian di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya di sini sebagai sekretaris Yayasan Peduli Kasih KNDJH. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan silaturahim dari TK Islam Sabilillah. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada TK Sabilillah karena sudah membahagiakan anak-anak saya, sudah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya, dan semoga harapannya tetap terjaga silaturahim ini dan jangan sampai terputus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga kegiatan berbagi tadi dapat menginspirasi kita dan mendorong kita untuk bisa berbagi dengan sesama keluarga yang membutuhkan. Terima kasih banyak untuk para Sisma telah menyaksikan tayangan Sisma TV hari ini. Dukung kami dengan cara subscribe, like, share, and give the best comment. Saya Iva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas mengucapkan thanks a lot. Happy watching and see you again on the next segment. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Peace.